kenapa harga minyak perlu diturunkan? Harga minyak seperti petrol dan diesel adalah kos harian. Jika harga minyak seperti ini tinggi, maka kadar inflasi juga akan meningkat. Kadar inflasi meningkat bermakna harga barang akan naik. Sebab itu, untuk kita menurunkan harga barang, kita perlu turunkan harga minyak. Pakatan Rakyat berjanji, harga minyak akan diturunkan serta-merta pada hari pertama Pakatan Rakyat berkuasa di Putrajaya. Mampukah kita menurunkan harga minyak? Mengikut Agensi Tenaga Antarabangsa, setiap tahun rakyat Malaysia menggunakan 10.3 bilion liter petrol dan 6.3 bilion liter diesel, menjadikan keseluruhan tahunan penggunaan minyak adalah sebanyak 16.6 bilion liter setahun. Untuk menurunkan 10 sen harga minyak, bermakna kita memerlukan kos tambahan dalam bentuk subsidi sebanyak 1.7 bilion. Kalau harganya diturunkan 20 sen, kos tambahan ini menjadi 3.4 bilion. Oleh itu, jika harga petrol ditetapkan pada kadar RM1.50 sen 1 liter, jumlah subsidi tambahan yang diperlukan setiap tahun adalah RM6.8 bilion. Bagaimanakah Pakatan Rakyat akan membayar kos tambahan untuk menurunkan harga minyak ini? Mengikut laporan tahunan Petronas, setiap tahun kerajaan membayar subsidi gas sebanyak RM8 bilion kepada penjana bebas. Sebahagian besar daripada subsidi RM8 bilion ini akhirnya dinikmati oleh syarikat-syarikat yang dikuasai oleh kroni-kroni seperti syarikat Ananda Krishnan, syarikat Kumpulan Genting, syarikat milik Kumpulan YTL ataupun syarikat milik Syed Mokhtar Al-Bukhari. Pakatan Rakyat akan mengalihkan subsidi berjumlah 8 bilion ini dari tangan kroni lalu dipindahkan kepada rakyat untuk menanggung kos menurunkan harga minyak yang hanya sekitar RM6.8 bilion itu saja. Sebab itu, kita mampu untuk menurunkan harga minyak. Hendak seribu daya, tak hendak seribu daya.